Jadi kita coba dulu yang ke kiri guys, karena gue belum pernah lewat sini. Lewat kiri ya. Lewat kiri maksud saya, lewat kiri kan anjir. Halo, kembali lagi di episode yang keempat. Hari ini gue berada di Banten, masih ada bibis-bibis. Sekarang kita menuju ke Cikande melalui Cantang ya guys. Jembatan bendungan saja jalanannya guys, sangat halus sekali, halus banget. Lebih serem lagi tuh jembatan bendung Gerak Serayu, kecil banget itu, kecil, bawahnya bukan aspal loh, tapi lo mau tahu ban besi, besinya licin lagi. Wih, ini dia guys jembatan bendungan, wih. Bendung Gerak sih kayaknya nih, bendung pembangkit listrik tenaga air PLTA. Tapi nggak ada logo PLN ya, kayaknya berarti bukan deh, bendung cuman bendungan biasa doang.
Coba cek map itu jalan ke Cikandeng gak tuh? Iya, Cikandeng. Takutnya deh, di belokinnya malah ke ini. Ini? Nah, iya. Oh iya, bener. Sekarang di Pamaraya nih guys, Banten. Kita belok ya guys ke arah Cikandeng. Langsung deh guys, kalau saja tadi ada banyak jembatan yang dibikin hanya untuk memotong jalan saja itu bisa sih. Awas man, terasa jalannya sempit banget dong. Aduh. Jalanan masih full sama tuh guys. Grip lagi pertama kali, anjir jalanannya. Lo kalau mau tahu nih, ntar jalannya tiba-tiba ada kayak apa, kayak kebelah gitu ntar nih, yang bikin holder gue tuh hampir mental jauh. Untung HP gue taruh tas nih. Ntar sih pas mau deket ininya pertigaannya, tapi nggak tahu nih nanti bakal diarahin langsung lewat kiri atau enggak nih. Kalau diarahin kiri kayaknya sih aman, tapi kalau diarahin ke kanan ntar nih agak ngeri. Kalau maghrib ini sepi banget nih, nggak ada mobil sama sekali lewat, motor juga. Waktu pulang dari Bojongpanen juga lewat sini, tapi waktu itu motong lewat jembatan gantung. Waduh, serem banget jembatan gantungnya. Thank you.
sepertinya ada, wah, Basman diarahin lewat belok kiri. Saya nggak tahu nih, kalau belok kiri belum tahu nih guys, kayak gimana jalanannya gitu. Kalau kanan lo, biasanya kan, iya biasanya kanan. Tuh. Belum, bukan yang ini, ntar satu lagi. Masih jauh ternyata guys. Oh ya kan, ada kayak batu-batu gitu, kayak ngecor mipil. Makanya mesti pelan kalau lihatnya siang mah enak, kalau maghrib gila cuy. Nah, di sini nih, Natal nih. Biasanya kalau saya kanan nih kan, tapi Basman enggak tahu di suara kiri dia. Jadi kita coba dulu yang kaki. Ini karena gua belum pernah lewat sini, lewat kiri ya. Belok kiri maksud saya, lewat kiri kan anjir. Sejam lagi lo untuk sampai apalagi kalau malam tuh udah nabrak tahun sering tuh. Semua jenis serangga kali ya. Iya. Kalau malam lebih banyak loh. Setiap jembatan tuh kayaknya kagak dibenerin. Iya. Orang mah di aspalnya apa gimana gitu. Ini jalanannya udah kayak lambegan nih guys. Akses lambegan. Iya. Cor. Persis ini. Jalan akses lambegan. Cipinang, weh, udah nyampe Cipinang. Cuma dua dong. Udah nyampe Cipinang, eh. Tahu saya harus ke Cipinang gitu. Keramat Jati. Di Jakarta sendiri lah jalannya, jalan Bandung, jalan Sukabumi, jalan Klaten, jalan Kebumen, macam-macam loh. Iya. Balik itu.
nggak gini guys, nemu jembatannya ya Alando lah, Alando. Kayaknya masih jauh banget ya, jadi mungkin ada masih ada episode lanjutan. Sumbangan masjid. Sumbangan masjid, mana masjid? Biasanya mereka dilakukan di sini biar nggak ketahuan kalau itu hanya sumbangan yang sebenarnya ditujukan untuk mereka sendiri ya, bukan untuk masjid. Bahkan kalau gue lihat nih, masjid di Kampung Kamal saja nggak selesai-selesai kan. Bandung guys. Bandung guys. Keren, keren. Langsung. Kita langsung ke Bandung guys. Teleportasi tahu-tahu di Bandung. Yo, eh. Ya bebas. Lagi nih guys, jembatan Cironggerang. Set pagar jembatannya sampai roboh gitu. Biasanya karena truk ini, truk senggolan. Ha 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 ha.